Ya, aku janji dong sahabatku, aku akan bikin cute boy menyesal. Itu keahlianku. Serahkan semua pada Uya. Tapi apa cute? Aku jadi penasaran. Tapi aku gak suka sama kamu, Zay. Aku nyesel suka sama kamu, cutie. Zay. Masuk cute boy, ayo kita kumpul yuk sama yang lain. Iya, ayo Dori. Zayden tunggu. Napa tuh Zayden? Au, napa ya? Itu cutie. Cutie, kamu lihat nggak tadi si Zayden? Kenapa ya? Iya cute, kenapa tuh Zayden? Kita kumpul aja yuk sama yang lain, nanti aja bahasnya ya. Tapi aku penasaran cute, kenapa dengan Zayden? Iya masuk dulu aja Dori, ntar aja bahasnya. Bener kata cutie. Tapi cute boy. Dori. Ya udah deh, iya, ayo kita kumpul sama yang lain yuk. Ya udah yuk. Aku kan cuma penasaran cute boy, kenapa sama si Zayden? Udah biarin aja Dori, biarkan mereka berdua yang tahu dan nyelesain masalah mereka. Kasian cutie, kamu gak lihat ya tadi, cutie kayak banyak beban pikiran gitu. Iya ya, aku lihat dari pagi cutie banyak diemnya. Ya udah deh, semoga cutie sama Zayden fine-fine aja lah. Ya, baiklah anak-anak, berikut Pak Guru umumin ya nilai-nilai per kelompok hasil gambar kalian ya. Tolong didengerin. Agus, Agam, dan Cindy dapat nilai 75. Zayden, aku gak maksud buat begitu tadi, tetapi... Bisa diem gak, cute? Aku gak mau bahas itu sekarang. Yaudah, maaf. Oh iya, aku pulang sendiri nanti. Kamu gak usah nungguin aku, kita batal pulang bareng, ngerti? Iya, gak apa-apa. Nah, untuk cutie, Zayden, cute boy, dan Dori dapat nilai 80 ya, bagus, bagus. Yeay! Nah, terakhir untuk Uya. Kamu sendiri, Uya? Iya, Pak. Aku sendiri. Kenapa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Tapi lumayan ya gambarnya dapat nilai 80 nih. 80? Sendiri? Wih, keren banget kamu, Uya. Zay? Selamat ya, Uya. Kamu keren bisa dapat nilai 80 sendirian. Iya, Zayden. Makasih banyak ya. Aku nggak nyangka. Apaan sih, pick me? Sabar. Lah, tumben banget Zayden mau nyapa. Kek, kok seneng banget ya aku. Aku kira kesempatan aku udah gak ada buat deket sama dia. Ih, seneng banget. Apa aku cancel aja ya bikin cutie meninggalnya? Enggak deh, itu harus tetap berjalan dong. Kan selama ada cutie, pasti Zayden bisa ada kemungkinan buat tetap bersama sama cutie, bukan full sama aku. Kenapa ya? Kenapa aku tiba-tiba harus berada di posisi seperti ini? Aku bingung. Pusing. Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin. Si Cendol kok gak ada keterangan ya udah beberapa hari ini? Aku agak khawatir, Boy. Iya, tapi aku yakin dia bakal kembali ke sekolah secepatnya kok, Dori. Oh. Kakak udah sampai ya di depan sekolah nih. Kamu di mana, Zay? Ah, itu dia si kakak. Kak, tumben kamu nelpon kakak minta mau dijemput. Tadi pagi bilangnya gak mau pulang bareng teman katanya. Gak jadi kak, aku gak punya teman, pulang aja yuk. Widih, galak banget, ngomong-ngomong, mana nih cutie? Udahlah, yuk cepet pulang ke rumah kak, capek aku. Ya udah siap bos, siap. Aduh, meriang banget, gak enak badan, kangen makan bakmi. Apa? Apaan sih bau? Abah kapan sembuh, Bah? Lama banget sakitnya. Itu sakit apa download game 20GB? Berak, ngedek ya. Bukan bantuin Abah kek, tuh cucian di kamar mandi belum pada diperas. Ya maaf, tapi aku ada berita hot nih, Bah. Tapi sayangnya aku gak bisa sampein sekarang. Abah harus sembuh dulu dong. Ayo, Bah, semangat go. Semangat go. Gak jelas lu bau. Mending bantuin peres cucian, Gih. Ya udah deh, Bah, aku peres cucian dulu. Tapi inget ya, Bah, aku akan kasih berita hot ini setelah Abah sembuh. Ingat itu, Bah. Ye, gila lo. Aku pulang. Cutie, udah pulang. Kenapa kok kayak kelihatan banyak pikiran gitu kamu? Enggak apa-apa, aku cuma... Cuma apa? Cuma... aku enggak apa-apa, Bah. Aku cuma mau ke kamar dulu. Cutie. Iya, Bah. Abah tahu kamu lagi banyak beban pikiran.
cerita sini sama Abah ya. Siapa tahu Abah bisa kasih saran. Aku gak mungkin ceritain ini. Aku takut Abah makin jadi sakit dengar kalau anaknya udah deket sama cowok di sekolah dan bikin berantakan semuanya. Ayo sini cerita. Kenapa? Maaf Bah, aku mau tidur dulu. Aku gak apa-apa. Ini beneran gak sih? Tadi Zayden muji-muji aku. Aku suka banget deh. Zayden sayang. Zayden sayang. Rasanya aku pengen peluk deh kamu. Seneng banget, aku cinta Zayden. Aku cinta Zayden. Ih, apa sih, ganggu aja. Siapa sih? Cendol rupanya. Oh iya, videonya udah jadi ya. Kita ketemu di tempat biasa. Ternyata video pesenanku udah selesai. Asik banget deh hari ini. Oke, saatnya menyingkirkan rintangan. Tapi sebelumnya aku harus siapin cairan super licinnya dulu nih. Aku tahu Zayden itu baik, tapi aku gak bisa menghancurkan semuanya cuma karena kebahagiaan aku. Aku gak mau ini terulang lagi. Tapi di saat aku udah mau hidup biasa aja, malah makin berantakan semuanya. Aku bingung, apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku gak tahu kenapa Zayden jadi marah banget gini. Kathy? Kamu tahu aku deket sama cowok, Kathy? Oh, jadi selama ini kamu udah tahu. Tapi kamu bilang ke Abah juga enggak? Please jangan ya, Kathy. Aku mohon. Hah, apa? Jadi kamu nyuruh aku kasih tahu sendiri semua ini ke Abah? Enggak bisa, Kathy. Enggak bisa. Aku takut dimarahin. Ada benernya kamu, Kathy. Aku harus minta saran sama Abah buat bimbing aku sebenarnya. Tapi aku yakin aku bakalan dimarahin, apalagi Abah lagi sakit, Kathy. Aku takut Abah makin sakit. Iya, bener juga sih. Kalau aku nyampein dengan baik, pasti Abah akan terima ceritaku dengan baik. Ya udah deh, mau gimana lagi? Aku gak bisa kemana-mana, Kathy. Cuma Abah orang tua aku yang bisa aku minta pendapat dan sarannya. Makasih ya, Kathy. Mau bakmi tapi mulut pahit banget. Nek, nek. Abah. Cutie. Abah, soal tadi sebenarnya Cutie mau cerita tapi Cutie bingung harus mulai dari mana, Bah. Nah, gitu dong dari tadi, Kek. Ayo cepet cerita pelan-pelan aja, Cutie. Tapi Abah jangan marah ya, tolong. Lah, emang ada apa? Abah enggak akan marah kalau kamunya jujur, Cutie. Ya udah, Bah. Abah jadi gini. Aku deket banget sama cowok di sekolah aku, Bah. Apa? Tunggu dulu, Bah. Nih. Nah, ini dia nih. Ini akan menjadi ending terbaik. Siap-siap hari ini kamu, Cutie. Nyawa kamu akan lepas dari tubuh kamu. Mampus.